Sasara na ito sa mga individual. Itong lawak ng golf to ay kaya raw mag-accommodate ng sa 30,000 katao. Ngayon ay wala pa estimate na ibinibigay ang pulisya. Kami sudah analisa lawan seperti apa ya. Jadi kita latihan bagaimana kita menghancurkan lawan. And this exciting football that we played, the success that we had, the people in the stadium, and we want to have that. I was talking today with Neil Etheridge and with Shruti and with. Melawat ke kandang Filipina, timnas Indonesia disambut puluhan ribu supporter. Timnas Indonesia kemungkinan bakal disambut oleh sorakan sekitar 10.000 penonton ketika berhadapan dengan Timnas Filipina Selasa 21 November 2023. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Filipina di laga kedua Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila. Timnas Filipina sebelumnya sudah menjalani laga pertamanya. Mereka menghadapi Vietnam di lokasi yang sama. Di laga tersebut, mereka didukung oleh sekitar 10.000 pendukungnya. Meski demikian, Filipina tetap kalah 0-2 dari Vietnam. Dukungan itu sudah terbilang luar biasa bagi timnas Filipina. Sebab sebelumnya, tak banyak supporter yang mau berangkat ke stadion. Kapten timnas Filipina, Neil Etheridge, mengaku senang dengan adanya dukungan luar biasa itu di laga melawan Vietnam. Ia lantas berharap sokongan serupa juga dihadirkan ketika bertanding melawan timnas Indonesia. Suasananya luar biasa. Kami sudah lama menantikan supporter untuk hadir dan tentunya kami sangat senang dengan kampanye 10K Strong. Demikian ujarnya seperti dikutip dari laman Ball Online. Dukungannya luar biasa, dan kami ingin ini berlanjut dalam permainan kami pada hari Selasa. Demikian sambung Neil Etheridge. Pelatih timnas Filipina, Michael Weiss, tak terima dengan hasil yang diterima anak-anak asuhnya melawan Vietnam. Ia berharap mereka bisa segera bangkit. Ia pun berharap anak-anak asuhnya bisa menang saat melawan timnas Indonesia. Dan untuk mencapai hal itu, ia akan berusaha menampilkan kekuatan terbaik Filipina. Kami harus mendapatkan kembali kekuatan kami setelah pertandingan sulit di Vietnam. Kami akan tampil dengan kekuatan penuh melawan Indonesia. Demikian seru Michael Weiss. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan peringatan kepada para pemainnya sebelum melawan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja? Shin Tae-yong tidak ingin timnas Indonesia melakukan kesalahan seperti ketika berhadapan dengan timnas Irak dalam partai pertama Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akibat dari permainan buruk itu, timnas Indonesia dipermak Irak 1-5 di Basra International Stadium Basra pada 16 November 2023. Saya kembali mengingatkan kepada para pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti saat bertemu Irak sebelumnya. Demikian kata Shin Tae-yong. Ia menambahkan, pemain harus paham dan mengerti apa yang mesti mereka lakukan sebelum menghadapi Filipina. Shin Tae-yong juga meminta para pemainnya untuk beradaptasi dengan lapangan Rizal Memorial Stadium yang beralaskan rumput sintetis. Dalam pertemuan terakhir di Rizal Memorial Stadium di Piala AFF 2022 pada awal tahun ini, timnas Indonesia mampu mengalahkan Filipina 2-1. Sekaligus pemain menyesuaikan dengan rumput sintetis. Demikian imbu Shin Tae-yong. Lawan Filipina, Shin Tae-yong bakal sesuaikan permainan timnas Indonesia. Sebab Filipina dan Irak memiliki kualitas yang berbeda. Shin Tae-yong mengatakan
bahwa kualitas Filipina pasti berbeda dengan Irak. Timnas Indonesia akan berusaha bermain lebih baik dengan meminimalisir miskomunikasi dan miskoordinasi. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, timnya pun akan menyiapkan pola permainan melawan di ASCAF, julukan Filipina. Langkah itu agar Maklok dan kolega bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti. Kami akan mencocokkan gaya bermain dengan Filipina, demikian katanya. Shin Tae-yong mengatakan persiapan timnya pun sudah cukup baik untuk laga itu sejauh ini, meskipun dengan waktu yang sangat singkat. Tentunya itu menjadi modal penting timnas Indonesia untuk melawan Filipina di kandangnya. Kami sudah menjalani persiapan yang bagus, jadi mengekspektasikan itu. Demikian ucap Shin Tae-yong. Pada kesempatan yang sama, pemain timnas Indonesia Rafael Struk berpendapat bila rumput sintetis yang dipakai di Stadion Rizal Memorial Filipina jelek dan keras. Satu hal yang diwaspadai pasukan Garuda adalah adanya rumput sintetis yang dipakai di Stadion Rizal Memorial. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya sempat meminta anak asuhnya untuk beradaptasi di rumput sintetis. Seperti apa yang dilihat, rumputnya bukan asli. Demikian kata Shin Tae-yong di laman resmi PSSI. Rafael Struk sendiri berkata rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial sangat berbeda dengan yang sering ditemuinya di Liga Belanda. Perlu diketahui, Rafael Struk saat ini membela tim kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag. Sejujurnya di Belanda juga banyak lapangan yang memakai rumput sintetis. Tetapi bukan maksud saya untuk mengejek atau tidak menghormati, tetapi di sini lapangan sintetis sangat jelek dan keras. Demikian kata Rafael saat konferensi pers jelang laga. Di sisi lain, soal persiapan melawan Filipina, Rafael Struk mengaku sangat siap untuk meraih kemenangan. Rafael Struk menjelaskan bahwa mereka sudah mulai melupakan kekalahan atas Irak. Menurutnya, saat ini misi utama adalah mengalahkan Filipina. Meski datang dengan kekalahan di laga pertama, mereka tidak gentar untuk menghadapi di ASCAF. Pemain yang saat ini membela ADO Den Haag ini menambahkan bahwa mereka sudah belajar dari kekalahan melawan Irak. Saat ini adalah waktunya skuad Garuda bangkit dan mendapatkan hasil terbaik saat melawan Filipina. Dia menilai bahwa mereka memiliki skuad yang baik dan target kemenangan bukan hal yang mustahil.